Kebakaran terjadi di Jalan Haji Sabeni Raya, tepatnya di dekat Pasar Kambing RT 001, RW 002, Kebun Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat mengerahkan 17 mobil pemadam untuk memadamkan api. Sejumlah warga juga membantu untuk mengevakuasi hewan pedagang, sapi dan kambing dari lokasi kebakaran. Tak ada korban jiwa atau luka. Sapi dan kambing yang dijual pedagang juga sudah diungsikan sebelum kebakaran membesar. Pasca kebakaran, pedagang nekat berjualan dengan lapak seadanya dan memanfaatkan bahu jalan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.